Selesai puncak ibadah haji, jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai kembali ke tanah air pada 4 Juli mendatang. Rencananya 18 kloter pertama akan diterbangkan kembali ke tanah air. 18 kloter yang akan diberangkatkan dari Jeddah diantaranya kloter 1 Embarkasi Batam dan Jakarta. Petugas penyelenggara ibadah haji mengimbau jemaah agar tidak membawa barang yang dilarang di dalam koper. Jemaah diharapkan tiba 8 jam sebelum penerbangan dan petugas akan melakukan sistem sweeping agar tidak ada satupun jamaah yang tertinggal. Setiap jemaah Indonesia dipastikan mendapat air zam-zam 5 liter yang akan dibagikan di embarkasi di tanah air. Tanah kepulangan jemaah haji Indonesia akan dimulai pada tanggal 4 Juli sebanyak 18 kloter dimulai uh, kloter 1 BTH, kemudian CKG 4, dan seterusnya. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Saudara Syananto Nurdin di Mekah Arab Saudi. Assalamualaikum Syananto, apa kegiatan para jemaah Indonesia saat ini jelang kepulangan ke tanah air Syananto? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mercy dan saudara dapat saya informasikan bahwasanya jemaah haji asal Indonesia saat ini tengah menjalankan tawaf wadah atau tawaf perpisahan, di mana jemaah haji ini dibolehkan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali tanpa menggunakan kain ihram. Tawaf wadah ini sendiri tujuannya adalah sebagai bentuk salam perpisahan kepada rumah Allah. Dan kota Mekah yang hendak meninggalkan kota Mekah Arab Saudi. Sementara jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah uh, mulai uh, pulang ke tanah air yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Juli tahun 2023. Uh, dapat saya informasikan juga bahwasanya uh, jemaah haji Indonesia juga Uh, telah dilakukan uh, pemeriksaan oleh tim kesehatan uh, uh, panitia penyelenggara ibadah haji agar pada saat pelaksanaan tawaf wada atau uh, tawaf perpisahan kondisinya sehat dan tidak mengalami kecapean usai melakukan wukuf di arafah dan melakukan lempar jumroh di jamarat mina arab saudi selain itu juga uh, jemaah haji yang belum diberangkatkan secara uh, antrean pulang ke Indonesia tetap uh, menjalankan aktivitas ibadahnya yaitu selain wukuf wada juga melakukan uh, selain tawaf wada juga melakukan tawaf uh, ifado, sa'i dan diakhiri dengan tahalul atau pencu pencukuran uh, tiga helai rambut. Namun pada uh, biasanya bahwasanya usai melakukan sa'i Biasanya jemaah haji Indonesia akan menggunduli rambutnya yang menandakan bahwa pelaksanaan ibadah haji itu betul-betul selesai dilaksanakan. Demikian Mercy yang dapat saya informasikan. Ciananto tadi anda menjelaskan bahwa ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Lantas bagaimana kondisi kesehatan jemaah haji di sana, Ciananto? Jemaah haji Indonesia rata-rata karena kebanyakan Lanjut usia, jadi efek dari kecapean dan kepanasan, di mana pada saat melakukan wukuf di Arofa sempat terjadi keterlambatan keberangkatan melalui armada bus di Musdalifah menuju ke Mina. Hal ini tentu saja membuat para jemaah haji itu mengalami dehidrasi dan mengalami kelelahan yang sangat luar biasa. Perlu diketahui bahwa cuaca di Kota Mekah. Uh, ...saat ini berada di rentang 48 hingga 50 derajat Celcius. Mersi. Siananto, kepulangan jemaah haji akan mulai dilakukan pada 4 Juli mendatang. Lantas bagaimana nantinya pergerakan jemaah haji dari Tanah Suci... ...untuk kembali ke Tanah Air? Uh, ya, baik Mersi dan Saudara perlu diketahui bahwa... ...kepulangan jemaah haji Indonesia itu akan dilakukan secara bertahap... ...di mana... Tahap pertama yaitu Jumat 4 Juli tahun 2023 akan diberangkatkan di 8 kloter mulai dari pagi hari hingga eh, malam hari. Sementara yang belum eh, dijadwalkan untuk pulang ke tanah air tetap menunggu jadwal yang ditentukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji. Seperti itu, merci. Jadwal kepulangan jemaah ke tanah air akan dimulai pada 4 Juli mendatang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Syananto Nurdin melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi.